Hadirin disilakan duduk kembali. Hari Kartu Sucinya diperingati setiap tahun tanggal 4 Februari. Tahun 2012 ini Kementerian Kesehatan bersama Yayasan Kanker Indonesia menyelenggarakan peringatan Hari Kartu Sucinya dengan tema yang tadi sudah kita lihat bersama, bersama kita atasi kanker. Seperti halnya program pembangunan kesehatan lainnya, maka pengendalian kanker di Indonesia tidak mungkin akan mencapai sukses jika dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tanpa dukungan seluruh masyarakat, termasuk dukungan Yayasan Kanker Indonesia, dukungan organisasi kemasyarakatan lainnya, serta dukungan organisasi profesi yang terkait. Dewasa ini penyakit kanker sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Hasil riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2007 menunjukkan bahwa prevalensi tumor, jadi termasuk juga yang jina, bukan hanya kanker, adalah 4,3 per 1000 penduduk. Artinya dari setiap 1000 orang Indonesia, sekitar 4 orang diantaranya itu ada tumornya. Prevalensi tertinggi dilaporkan di Provinsi DIY, Yogyakarta, yaitu 9,6 per 1000 penduduk. Yang terendah di Provinsi Maluku, yaitu 1,5 per 1000 penduduk. Prevalensi tumor umumnya lebih tinggi pada perempuan, sebesar 5,7 per 1000 penduduk dibandingkan dengan pada laki-laki sebesar 2,9 per 1000 penduduk. Data yang diperoleh dari seluruh rumah sakit Indonesia tahun 2008 melalui sistem informasi rumah sakit atau SIRS menunjukkan bahwa kanker payudara menempati urutan pertama terbanyak dari seluruh kanker yang dirawat dengan proporsi 18,4%. Urutan kedua diduduki oleh kanker leher rahim atau kanker serviks dengan proporsi 10,3%. Jadi dua-duanya juga diderita oleh perempuan. Penyakit kanker merupakan beban ekonomi bagi individu, keluarga, dan negara. Pada tahun 2010, program Jamkesmas mengeluarkan dana sebesar lebih dari 143 miliar. Sedangkan data PPASKES tahun 2010 menunjukkan bahwa pengobatan kanker menempati urutan keempat dalam penyerapan biaya. Pada tahun 2011, terjadi lonjakan bermakna dalam pembiayaan kanker program Jamkesmas, yaitu sebesar 8%. Jenis kanker yang dibiayai didominasi oleh sekali lagi kanker payudara 30%, kanker serviks 24%. Kebijakan pengendalian kanker pemerintah diberatkan pada upaya promotif preventif, yaitu peningkatan perilaku hidup sehat seperti tidak mengonsumsi alkohol, banyak mengonsumsi sayur buah, melakukan aktivitas fisik dengan benar dan teratur, dan yang penting sekali kami mohon juga bantuan seluruh masyarakat tidak merokok. Kita ketahui bersama bahwa penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang tidak menular dan semakin mengemuka dibicarakan dewasa ini, baik di dunia internasional maupun di dalam negeri kita sendiri, sebagai salah satu penyakit yang menyebabkan kematian. Setiap tahun 12 juta orang di dunia terserang kanker dan 7,6 juta diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan data, ada 13% kematian di dunia disebabkan oleh kanker. Dan bila tidak dilakukan pengendalian, maka tadi juga sudah disebutkan bahwa tahun 2030 diperkirakan 26 juta orang akan menderita kanker dan 17 juta di antaranya meninggal, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia masih termasuk di dalam negara berkembang.